ada namanya kuliner kepiting asap daun pisang. Wah, ini pasti bau-bau daun pisangnya semakin menambah kelezatan kepitingnya ya. Kita lihat bagaimana lezatnya kuliner yang satu ini. Butuh inovasi masakan dari kepiting? Nah, siapkan catatan kecil untuk mencatat menu istimewa olahan dari kepiting, yaitu kepiting asap daun pisang. Bahan yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, serai, serta gula merah yang diblender hingga halus. Sementara itu, goreng kepiting hingga berubah warna merah lalu tiriskan. Selanjutnya, campur bersama bumbu yang dihaluskan, ditambahkan bawang dan cabai merah. Barulah kepiting yang digoreng tadi dimasukkan serta ditambahkan air hingga meresap. Setelah meresap, angkat dan letakkan di atas daun pisang dan ditutup. Lalu dibakar di atas bara api hingga setengah gosong. Kita asap biar aroma itu muncul rasa asapnya. Kebanyakan kepiting itu banyak dimasak oleh kepiting lada hitam, kepiting telur asin, tapi kita punya yang beda dari yang restoran lain. Setelah matang, sajikan dengan nasi putih hangat. Nikmat sekali. Ini gimana, Bu? Rasanya ya ada asinnya, ada manisnya, ada gurihnya. Lengkap lah rasanya, enak banget. Bedanya dia diasap terus dibungkus daun, bumbunya terasa sekali. Anda penasaran dengan nikmatnya kepiting asap daun pisang ini? Silahkan mencobanya di kawasan Jalan Kertajaya, Surabaya. Harganya mulai Rp35 hingga Rp50.000 per onsnya. Edwin Satrio melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.